pertanyaannya yang lebih penting adalah dia on track gak untuk menyelamatkan dunia dari kenaikan suhu melebihi 1,5 derajat. Seperti yang kita ketahui, kenaikan suhu itu gak boleh lebih dari 1,5 derajat, atau apabila kita melewati 1,5 derajat, maka dampaknya akan terlalu berat untuk ditanggung umat manusia gitu ya. Jawabannya adalah target ini tidak cukup untuk menahan dunia, kenaikan suhu dunia di bawah 1,5 derajat. Katakanlah seluruh dunia melakukan penurunan emisi setara dengan apa yang dilakukan Indonesia di sektor energi, maka dunia akan berakhir di kenaikan suhu sebesar 3-4 derajat. Ini tidak cukup ambisius untuk bisa menaruh Indonesia on track mencapai nol emisi bersih di tahun 2060 atau lebih cepat. 13,8 gigawatt PLTU batubara yang katanya sedang dibangun itu masih ada di dalam RUPTL ini. Dan menurut saya masih banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencari cara bagaimana supaya 13,8 gigawatt ini bisa dibatalkan atau ditunda atau dihapus sama sekali. Proyek yang sudah lama tercatat dalam 35.000 megawatt dan tidak berhasil mendapatkan financial closing sampai sekarang. Itu proyek kan berarti sudah dirintis lebih dari 5 tahun gitu kan. Kalau dia sampai sekarang tidak mendapat financial close, berarti ya mungkin tidak viable. Berarti mungkin memang tidak berhasil menarik minat investor. Maka dari itu perlu dipikirkan untuk dibatalkan sekalian.